Hai sobatku, sobatku, welcome to my channel. Nah, kali ini kita akan membuat taplak meja dengan motif seperti ini ya. Saya sebut ini dengan motif jaring-jaring karena terlihat di sini seperti net di tengahnya. Kemudian, sorry, nanti pinggirannya kita buat seperti renda ya. Lalu kita beri hiasan bunga di bagian sudut. Nah, seperti ini. Nah, taplak meja ini saya buat contoh dengan bentuk mini, tetapi untuk ukuran kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Asal hitungan dari rantainya itu adalah kelipatan 3 ya, kelipatan 3. Sorry. Jarum yang saya gunakan size F atau ukuran F. Kalau untuk nomor bisa digunakan dengan nomor 4 atau 4,5. Di sini benang bisa digunakan akrilik atau jenis katun. Ya, kita akan awali dengan membuat bagian di bawah. Ya. Kita akan awali dengan membuat rantai sebanyak 33. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32 33 nih ya. Kemudian kita membuat double crochet 1 masuk di rantai ke 4. Kemudian seluruh rantai kita masukkan satu double crochet. Untuk baris pertama. Untuk baris pertama, kita membuat double crochet seperti ini ya, untuk keseluruhan daripada rantai. Lalu, untuk baris kedua, rantai 3, 1, 2, 3, double crochet. 1 double crochet 2. Jadi mempunyai 3 double crochet, rantai 2. Kita skip 2, kita masuk di ketiga. Rantai 2.
skip 2, ketiga, rantai 2, skip, ini, rantai 2, skip 2, masuk di 3, rantai 2, skip 2, rantai 2, skip 2, begitu seterusnya sampai nanti di akhir kita masukkan 3 double crochet. Terakhir, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan 3 double crochet di akhir seperti ini, ya. Kemudian untuk baris berikutnya, yaitu baris ketiga, rantai 3, kita repeat seperti baris kedua, ya. Kita akan repeat seperti ini, 2 rantai 1 double crochet 2 rantai 1 double crochet 2 rantai 1 double crochet. Dua rantai, satu double crochet. Dua rantai, satu double crochet. Seperti ini. Nah, ya. Terlihat seperti ini. Nanti untuk ukuran disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kita akan repeat seperti ini. Ya, seperti ini. Untuk mendapatkan motif bagian tengah. Ya. Sorry, rantai 2, kemudian
Nah, ini sudah kita masuki untuk terakhir ya. Kemudian kita buat 3 double crochet. Lalu kita akan akhiri dengan membuat 3 rantai double crochet, double crochet. Kemudian di dalam space ini kita masukkan 2 double crochet. 1 2. Lalu 1 double crochet di double crochet ini. 2 double crochet. Satu double crochet, kemudian kita repeat. Ini 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet di akhir, sehingga kita sudah melihat motifnya seperti ini. Nah, ini dia untuk bagian pinggirnya ya. Kemudian kita akan membuat satu single crochet untuk di setiap lubang. Rantai satu kita putar, kita lalu membuat satu single crochet. Untuk keseluruhannya ya. Satu single crochet, ini single crochet. Kemudian untuk bagian ini di setiap space itu ya, seperti ini space ya. Nah, ini kita akan membuat 3 single crochet ya. Ini tadi di satu rantai ya. Di rantai bagian akhir
yang kita masuk hitungan dari satu double crochet, kemudian kita buat kembali, tambahkan satu lagi single crochet, kemudian dua single crochet. Ini kemudian dua single crochet. Nah, jadi akan bentuk seperti ini. Jadi di sudut kita tambahkan dua. Dua single crochet, nah akhir kita masuk di rantai awal ya, dengan membuat slip seperti ini. Nah, kita sudah menyelesaikan membuat rantai di keseluruhannya. Nah, seperti ini. Sorry, bukan rantai tetapi satu single crochet di bagian sisi-sisinya ya. Di bagian ini kita masukkan dua single crochet, lalu tampak seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat dari ini ya, seperti ini rendahnya kita akan buat. Nah, setelah kita sudah membuat single crochet untuk keseluruhannya, kita akan membuat bagian sudut rantai 1, kemudian kita tambahkan rantai 3. 1 2 3. Kita masuk di rantai pertama, kita buat seperti ini. Ini lalu rantai 1 single crochet di lubang yang sama. Nah, ini dia tampak untuk bagian sudut. Lalu rantai 1 kita masuk, kita skip 2, kita masuk 1 double crochet seperti ini. Lalu rantai 3, 1 2 3. Kita masuk di rantai pertama seperti ini. Lalu rantai 1 satu double crochet di lubang yang sama. Nah, tampak seperti ini. Kemudian rantai 1 skip 2, satu single crochet. Rantai 1
kita skip 2, kita buat 1 double crochet, 3 rantai, kita masuk di rantai pertama dengan membuat seperti ini, rantai 1, 1 double crochet di lubang yang sama. Rantai 1, skip 2, 1 single crochet, rantai 1, kemudian skip 2, 1 double crochet, 3 rantai, satu single crochet, kemudian satu rantai, satu double crochet. Nah, tampak terlihat seperti ini ya. Kita ulangi rantai satu setelah double crochet, kemudian kita skip 2, 1 single crochet, rantai 1 ya, 1 double crochet setelah 2 skip, 3 rantai, 1 2 3 ini rantai 1, 1 double crochet, 1 rantai, 2 skip 2, 1 single crochet, rantai 1 skip 2, 1 double crochet, rantai 3, ini rantai 1, kita masuk 1 double crochet di lubang yang sama, rantai 1 di sudut 1 single crochet, kemudian rantai 1 tambah rantai 3 masuk di rantai pertama, kemudian seperti ini, rantai 1 kita masuk di lubang yang sama untuk 1 single crochet. Nah, jadi bagian sudut seperti ini, bagian sudut seperti ini. Jadi kita mempunyai renda sudah kita lakukan. Lalu kita akan lanjutkan di bagian sisi berikutnya dengan men-skip 2, 1 rantai, kemudian skip 2 ya. Kita ya ini skip 1 2, kita buat 1 double crochet, rantai 3 masuk di bagian rantai pertama, rantai 1 kemudian 1 double crochet, rantai 1 skip 2, 1 single crochet, rantai 1 skip 2, 1 double crochet.
Terakhir ya, kita buat rantai 1, kemudian skip 2, rantai 1 tambah 3, kemudian kita buat seperti ini. Lalu rantai 1 kita masuk di bagian awal 1 single crochet ya. Kemudian kita pasten up. Nah, seperti ini. Kita sudah menyelesaikannya. Ya. Bagian jaring-jaring kemudian untuk rendanya. Sekarang kita akan membuat hiasannya, daun dan bunganya ya. Sini. Untuk daun ya. Untuk daunnya sangat simpel sekali. Di sini saya menggunakan rantai sebanyak 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lalu 1 single crochet di rantai kedua, kemudian setengah double crochet ini, setengah double crochet 2 kali, double crochet 3 kali. 1 2 3 kemudian treble, masukkan 2 kali, kemudian treble 3 kali ya, kemudian treble di akhir. Seperti ini, kemudian kita bentuk panjang, sisakan talinya panjang untuk kita sambung. Seperti ini daun bagian pertama, jadi ini kita bisa ikat ya. Nah, ini daun pertama ya. Sekali lagi kita buat daunnya rantai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 single crochet, setengah double crochet, setengah double crochet, kemudian 1 double crochet 3 kali, 1 2 3 treble 3 kali, 1 2 3.
kita akan lanjutkan membuat bunganya. Dengan membuat magic ring rantai 3, double crochet 1, 2, kemudian 1 single crochet, double crochet 3, satu single crochet, tarik, double crochet 3, satu single crochet. Kita buat sampai 5 kali ya, double crochet 3, 1, 2, 3, 1 single crochet, tarik, kemudian sekali lagi 3 double crochet, 1, 2, 3, 1 single crochet. Kemudian ini kita tarik. Nah, seperti ini dia sudah terbentuk. Kemudian kita membuat rantai sebanyak 3. 1 2 3. Kita masuk di sini. Rantai 3, 1, 2, 3, kita ambil, kita masukkan dari belakang ya, ini supaya tidak terganggu. Kita satu, dua, tiga, kita masuk dari belakang, rantai tiga, kita masuk belakang, rantai tiga, satu, dua, tiga, kita masuk dari belakang seperti ini, nah ini dia, lalu kita masuk di setiap space tetapi kita menuju ke depan ya, kita masuk space pertama satu single crochet, 5 double crochet, 1, 2, 3, 4, 5 ya, kemudian kita masuk satu single crochet di bagian kedua, kemudian 5 double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 1 single crochet di space berikutnya dengan memasukkan 5 double crochet di lubang yang sama.
1 single crochet. Single crochet. Satu single crochet. Kita pasten off. Nah, ini dia bunga yang sudah selesai kita lakukan. Nah, tetapi kalau kalian tidak tampak lubang di sini, itu tadi saya kurang tarik ya. Nah, seharusnya kita tarik lebih kencang sehingga dia menyatu seperti ini. Tetapi kita sudah mendapatkan satu bunga seperti ini. Sekarang kita akan letakkan di bagian sudut ya. Ini terserah kalian di mana. Boleh juga ya. Ini sisa benang yang ada kita boleh masukkan di bagian belakang ya. Nah, kemudian kita boleh letakkan bagian ini. Pertama kita masukkan dulu daunnya ya. Kita jahitkan daunnya. Letakkan daunnya di bagian sudut. Nah, daun sudah kita masukkan atau kita jahitkan, kemudian kita letakkan bunganya. Seperti ini.
Nah, taplak meja kita sudah selesai. Ini tampak dari belakang, kemudian ini tampak dari depannya. Kita sudah buatkan hiasannya, bunganya seperti ini. Nah, sobatku, inilah dia model taplak meja kita, yaitu dengan model jaring-jari yang sangat mudah dan gampang sekali ya. Nah, jika kalian melakukan seperti ini, semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik ya. Nah, ini jika kalian menyukainya, berikan tanda jempol dan jangan lupa untuk mensubscribe bagian baru melihat video saya. Terima kasih sobat-sobatku, sampai jumpa.